Ini abang yang gondrong siapa bang namanya bang? Aku ini bang yang channelnya Misi Mini. Channelnya apa? Misi Mini. Misi Mini. Oh, saya belum. Iya. Belum menu itu. Belum subscribe itu saya. Belum. Saya mau apa? Enggak apa-apa lah nanti. Nanti singgah aja bang, nanti aku samperin nanti. Siap, siap. Tuh Bang Haji kok ada dua? Bang Haji kok ada dua? Nah, tuh kan bisa. Enggak, itu diiniin Bang, ngetes upgrade itu. Kan kemarin dia mentok 8. Ini rencana mau bikin 32 nih. Bang Ayat. Boleh. Soalnya kemarin itu dia yang kemarin berhasil. Soalnya aku juga sudah pernah pakai ini Bang. Kemarin. Itu Dan. Itu dari bang Bang Ayat. Mana subscribe-nya? Coba update di editing. Nanti bakalan coba. Tapi aku ada buat satu handphone yang baru. Emailnya nanti lah. Coba dari itu aja. Atau bisa yang bocor saja apa. Iya enak. Sudah aku save satu email yang langsung dari handphone baru dibuat. Tapi belum belum ini sih, belum ku kerjain projectnya. Masih sibuk di editing bang. Itu aku share itu yang video motovlog kawan-kawan yang pernah share link YouTube-nya. Mungkin belum ada waktu ya. Tapi beberapa video udah aku buat. Putus nyambung ya? Belum waktunya sih. Nunggu waktu yang tepat. Wah, aku baru kena ruda Rusia tuh waktunya tepat mah. Kita kasih yang terbaik lah buat channel kita nanti paling. Makanya nggak sembarangan sih ngerjainnya. Aku ngasih share tadi video langsung dari YouTube, tapi ya dari YouTube, dari editing video handphone belum ada link YouTube-nya. Belum pernah aku buka sih, makanya belum ada kawan-kawan ini support-nya nonton. Jadi masih video-video editing aja. Yang motovlog itu aku ya kawan-kawan ya, yang motovlog. Siap. Ini abang yang gini, kenapa ini sakit gigi bang? Itu Kang Faisal. Bang Mahu kemana ini? Itu karpetnya doang yang ada. Karpetnya itu ada. Kang Abel kenapa? Kang Abel sakit apa, Bang? Bang Faisal, Bang Meriang. Meriang biasa kan? Enggak sakit anu kan? Belum tahu juga. Belum pulang dari rumah sakit. Kok fullnya cuma 9? Ini 2, 3, 4, 5. Biasanya bisa kok, kemarin aku coba bang, Bang Haji. Bisa masuk lagi. Bisa nanti ada di apa ya, deretan paling bawah bang. Siapa yang ngomong nanti kegeser sendiri gitu. Katanya nggak masuk ini. Iya itu bang Sulis, makanya tak suruh upgrade dulu ya nya. Siapa tahu bisa. Kemarin aku ini masuk apa enggak saya? Iya coba bang. Kalau iya itu masuk itu. Iya masuk. Aku kemarin coba 17 bisa. Orang kok bang. Benar. Makasih. Bang Ricky ada pernah coba bang? Sampai berapa bang mentok? Aku nggak pernah banyak bang. Paling full 17 orang kemarin. 17.
Tapi kalau yang dibilang di YouTube katanya 32 katanya sih. Enggak di YouTube, Bang. Soalnya ketika kita nge-upgrade WA-nya kita, kan ada iklannya tuh di story. Spesial iya, WA paling atas. Nanti itu jelas sendiri. Iya itu. Betul. Nanti kalau di deretan di bawah ini siapa yang ngomong nanti di urutan keberapa nanti geser sendiri nih. Yang ngomong tuh gedap kedip. Ini ada Kiki juga nggak bisa masuk katanya. Zoom. Buat link Zoom aja kalau enggak. Bang. Kenapa? Link Zoom. Ya, Zoom. Kan lebih rame kan bisa. Iya sih emang, tapi kalau Zoom tuh kan harus itu apa ya? Harus berbayar lagi. Berbayar. Enanwe amat. Oh, berbayar. Udah ini aja bagus. Iya, akun editingnya juga gak ribet. Jam. Iya, bagus. Iya, udah bagus ini. Itu yang baju merah dari mana sih? Bang Haji juga baju merah. Kaos merah. Bang Haji juga kaos merah. Yang pakai kepala kesini. Dari Bang, nah. Yang baju merah juga. Yang mana bang? Oh, Ucai masuk Ucai. Bang Ucai mana? Ucai nih Ucai. Halo bang Ucai. Bang Ucai. Mana ada bang Ucai? Itu tadi masuk belum tadi belum tahu belum apa. Itu dipanggil bang, dipanggil lagi dipanggil. Ini yang ditanya kaos merah mana nih bang Haji juga kaos merah soalnya. Ini kaos merah yang pakai ini ke sini yang pakai mikrofon. Pakai handphone. Iya. Apa namanya mikrofon? Aku Rizky bang. Aku Rizky bang. Bang Haji juga Rizky namanya. Depan sini. Aku Rizky. Bang Haji juga Rizky. Dari Pamekasan Madura. Oh Madura. Salam kenal ya bang. Iya. Apa nama channelnya? Rizky sajalah bang. Hah? Rizky sajalah. Wih sajalah. Rizky sajalah. Obi Jajar. Bang Rizky Obi Jajar. Rizky sajalah bang. Nanti abang bakalan ada di kontennya aku ya bang. Jadi agak diterangin aja bang. Wajahnya bang. Biar di konten tuh keren. Besok hari. Bang Iir mana? Udah ada enggak? Kita ambil ring light dulu tuh ya. Boleh, ambil ring light dong. Ya. Wih, kopinya habis. Mana ngambilnya ya? Ngambil lilinnya di mana ya? Ngambil lilin. Kau paling lilin jangan tuyul sampai di mana guys perjalanan YouTube nya guys. Halo guys. Ya, saya pakai ternyata pakai guys. Ya, mata waduh. Ini gara-gara pengen exit baru di keren. Aku. Gara-gara pengen exit di kontennya aku nih, Bang. Cari lilin. Itu enggak wajar. Ini pasti Bang Kecil lagi ngerekordnya. Iya, pasti. Bang Mauk mana nih kakinya aja yang kelihatan nih. Bang Mauk lagi PW. Lagi PW. Belum bisa bahas-bahas yang underground nih Bang Haji. Masih yang sop-sop dulu, yang ringan-ringan dulu. Ya. Masih yang ringan-ringan. Saya dengar-dengarin dulu. Gak ada belum bisa yang underground. Oh,
Bang Mahuk, undanglah LKiwi-kiwi Bang Mahuk. Membawa tangan belum. Ucai belum masuk bang. Siapa bang? Ucai, Ucai, mana Ucai belum masuk? Bang Ucai belum masuk tuh bang. Bang. Mau? Iya. Hai. Bikin kopi dulu. Oke. Ini ngopi. Siap. Abang sudah punya berapa channel yang monet bang? Yang ngopi? Dua. Dua. Belum ada. Dua. Belum ada. Dua. Dua bang. Yang udah dua itu channelnya. Dua alhamdulillah. Iya, saya monet udah dua. Channel empat. Dua. Yang monet dua. Tinggal dua lagi yang belum. Udah pernah narik berapa bang? Sebulan. Hah? Udah pernah narik berapa? Tuh Bang aja yang tahu noh. Bang siapa? Kan itu kata tahu sendiri ya. Haji yang tahu noh. Oh, Bang Haji yang tahu. Sama UMR mah samalah. 4 juta. 4 juta sebulan. Dari 2 channel. Iya. Waduh, alhamdulillah ya, keren. Satu yang tutorial doang. Kontennya tutorial apa bang? Tutorial bikin tongsu? Iya, iya. Buka aja itu. BPK Agus. Minum kopinya makin enak karena bulan ini 7 juta biayanya. Wow. Makanya BPK Agus. Kopinya. Sama Mom Sakira. Makanya. Yang Mom Sakira khusus ini. Suka tuh dia kayak gak suka gitu. Dia di Japri ya. Padahal sekarang ini apa yang sudah ingat itu abang yang pakai hijab siapa bang? Pakai hijab suka sembarangan aku. pakai sweater bang. Oh iya pakai sweater. Maafkan ya bang, aku suka guyon bang. itu mau kena. Oh mau kena. Yang ini sasernya udah dikit lagi. Uh-huh. Tinggal jantainya doang loh. Bang mau kemana ya? Bikin kopi gitu. Jadi bikin kopi. Ayo ya, ayo tanya-tanya apa gitu ya. Aku butuh informasi sekarang. Ayo. Mumpung ada Bang Haji. Tahu. Nanya. Biasa dibingung. Kalau aku disuruh nanya, nanti aku nanyanya kapan sih kalian nyumbang subscribe ke aku? Aku gitu nanyanya. Pengen disumbang berapa subscribe-nya? 1000. Ah? 1000 bang. Gampang kalau cuma 1000 mah. 1000 katanya 1000. 1000. Keren ini ya, aplikasinya pindah-pindah orang-orangnya. Aku malah bingung, satu belum kenal, satu pindah lagi. Bang Haji senyum. Bang Haji kalau konten tuh ini jam berapa sih Bang Haji? Lagi nih. Bisa Bang Haji, tapi teman-teman tuh gak upgrade. Oh, berarti dia harus upgrade ya. Baru support ya. Heeh.
kan WA-nya baru. Ini Bang Sasha 1000 emang belum dapat sama sekali ya tuh meren. Kalau dapat Bang. Dia enggak bakal tinggal berapa? Dapat 242. 242. Heeh, jauh masih kurangnya, Bang. 242. Kalau sehari 10? Sehari 300 ya. Sebulan 300 ya? Oh iya, Bang. Wah, 3 bulan beres satu. Lamaan. Kelamaan. Iyalah. Seminggu dong. Kalau seminggu mah di luar nalar itu, enggak diterima sama YouTube. Bisa aja, Bang. Kecuali yang Bang Haji yang bisa tuh, kalau saya mah enggak bisa seminggu mah. Oh, iya. Kolek yang atas aja Bang tuh. Kalau saya mah ya 3 bulan 4 bulan lah. Kalau Bang Haji seminggu bisa noh? Bisa. Sehari juga bisa Bang Haji mah. Kalau ke Bang Haji aku takut nanyanya, guys. Kata Bang Haji Wanipiro. Iya, Wanipiro gitu. Nanti nanti jawabannya Bang Haji, nanti tak kirim nomor rekeningku ya. Paling gitu jawabannya. Nunggu 1 tahun aja, Bang. Bilang, Bang Haji nunggu pulang dulu aja ke Madura. Kan kita ke rumahnya. Iya, udah kan repot-repot. Kan udah bulan depan. 3 bulan aja kelamaan apalagi 1 tahun. Kan bulan depan 1 tahunnya. 2023. Oh, gitu iya. Tinggal berapa bulan lagi ya? Itu ada yang masuk lagi. Waalaikumsalam, siapa? Itu siapa? Waalaikumsalam. Intro dulu dong. Namanya siapa? Rumahnya di mana? Siapa namanya? Siapa rumahnya? Di mana namanya? Itu bisa Bang Haji. Nama satu lagi. Banyak ini bisa kok. Bisa. Benar. Ini udah 10 nih. 10 orang. Bisa 9 doang. Abang yang punya 2 channel yang sudah monet, nama channelnya apa, Bang? Nama channelnya BPK Agus. BPK Agus, Bapak Agus gitu. Iya, BPK Agus. Iya, Bapak Agus. Hah? BPK Agus. Keren. Iya. BPK Agus. Di sini ada juga Bang BPK Muslim namanya. Subscribernya 2021 ini. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama BPK Agus, channel yang selalu memberikan informasi tentang YouTube. Suaranya masuk, guys. Suaranya Bapak Agus, BPK Agus. Aku tontonin ya, Bang. Gak apa-apa ya. BPK itu Bapak maksudnya ya? Iya, Bapak. Aku tontonin gak apa-apa ya, Bang? Buka. Aku tontonin gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Bang Joyo, kenapa ketemu Bang Joyo? Enggak apa-apa, Bang Wesel. Bebas, gak apa-apa. BPK Agus, guys, penampakannya. Ini kok kayaknya ada laut terus kayaknya. Kenapa, Bang? Tentang apa, Bang, channelnya? Tutorial ya? Iya. Awalnya itu tutorial itu udah kesini. Awalnya bukan tutorial itu. Awalnya vlog. Kok gak ngomong, oh, Bang? Iya. Wih, watermarknya keren, guys. Muter-muter. Terus video awalnya gak dihapus sih. Gak bisa.
Nah, kalau pindah email ke seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah dapat atau yang belum. Ini emailnya. Anda sekarang dapat memilih handle channel YouTube Anda. Asik. Nah, ini update terbaru. Jadi bisa memilih nama channel dengan mudah yang bisa terhubung dengan YouTube. Nah, Anda sekarang dapat memilih handle YouTube nama sebutan channel. Nah, seperti contoh ini saya channelnya. Di sini ada keterangan, boleh dibaca nanti teman-teman kalau sudah dapat email seperti ini. Nah, yang pertama itu. Jika Anda menginginkan nama sebutan channel yang berbeda dari kami yang sediakan, Anda dapat mengubahnya meskipun Anda belum memiliki URL yang dipersonalisasi. Nah, kenapa Bang? Terbaru katanya itu yang lama. Oh, itu yang lama. Yang terbaru. Aku style playlist, aku ngeplay playlistnya Bang. Ini ada berapa nih? Ada 8. BPK Agus, iya BPK Agus. Jangan lupa di subscribe ya guys. Iya, sesudah pertengahan itu yang lama. Dari yang baru. Oke guys. Oke guys. Yoi guys. Aku nanti buat gini itu, lah. Itu kalau channel dari kalau channel kontennya dari tutorial, video vlognya dihapus gak Bang? Hah? Iya, channelnya ganti. Iya, video vlognya dihapus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung. Ini udah lama nih nggak pernah jumpa sama Black Channel ini. Iya ya, udah lama ya. Anak berapa tahun lah, Bos? Iya, udah lama. Salam sehat semuanya nih yang udah di sini, salam sehat ya. Amin, alhamdulillah. Tuhan jahit-jahit. Awas, kalau belum final lah. Kak Bos. Gimana? Dolarnya udah cair apa belum? Alhamdulillah cair. Belum. Sedikit lagi Pak Bos. Masya Allah. Semangat terus. Siap. Sedikit lagi. Semangat. Iya Pak Bos, ini siapa saja Pak Bos? Aduh, ini ada Bang apa namanya itu? Abel. Lo. Terus ini yang bawah ini, ini podcastnya Hidayah Rekod nih. Apa Pak Bos? Yang mana? Yang marah, yang merah, bukan yang merah atas. Ya itu Bang Haji. Yang marah. Ini Bang Merah ya. Yang merah kan. Yang merah maksudnya Bos. Ini kayak Bang itu. Yang pojok sebelah ini. Kayak Bang siapa namanya ya? Ya Bang Tadel bukan ini Pak Bos. Bukan ya? Yang mana itu Bang? Bukan ya? Hah? Yang mana? Yang ini yang pakai baju kuning. BPK Agus. Oh. Bukan ya? Perkenalkan. Ya, salam kenal semuanya ya karena ini saya baru kenal ini. Oke, Bang. Baru salam kenal. Bang Candel ada ya, maksudnya siapa? Di grup BPK Agus. Oh, iya. Itu yang pojok atas itu yang ganteng sekali nih. Pak siapa? Ganteng semua Bang, anu Pak. Ganteng semua cowok semua kok. Iya ya, ganteng semua ya. Ini bilang apa Bang? Bang Rizky. Bang Rizky namanya Bang. Oh iya, saya Rizky. Pak Rizky. Iya. Bang Abel. Bang Podcast juga. Siapa ya? Bang Yudi ya namanya ya. Absen guys. Nama saya lupa. Terus ini yang pakai baju ini siapa namanya, baju hitam
Gimana Pak? Aku sekali ya. Bang Mahok ya? Ya Pak Kontur, siapa Pak Kontur namanya? Misimi ini Pak. Ini kayak itu kayak Bang. Pak itu loh yang. Ih, siapa namanya itu? Yang Pak Gontrong itu siapa namanya ya? Mirip-mirip ya orangnya ya, Pak Bos. Dunia, dunia itu sempit ya guys. Iya. Sampai sekali Pak Bos. Ya kami senang sekali kenal sama ya. Ngobrolin apa Pak Bos? Gimana Bos? Ya kali aja sampean mau tanya-tanya ke Bang Haji, monggo seputar YouTube boleh. Iya Pak Bos, saya mau tanya, tapi apa tadi ya lupa kah? Hilang tadi. Ya. Ingat-ingat dulu Bang. Ini tak kulik lagi. Bagaimana cara untuk jaring? Bukan jaring. Ini seputar YouTube. Kalau itu mau posting, dulu kan ada. Kalau kita posting itu bisa dikasih waktu ya. Tadi saya nggak bisa-bisa ya. Terus? Ya udah itu aja sih. Bisa kak. Bisa. 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 Kamu ya, sama saja kayak kita lagi upload tuh. Akhir itu ada pribadi, ada tidak publik, ada publik. Nah di situ kamu taruh di publik, terus baru. Nah kamu itu tanggal sesuaikan dengan yang kamu mau gitu. Ya betul. Di sini kok nggak ada ya Bang? Berapa? Gitu. Ada semua Bang. Channel ada, YouTube bos. Ada semua. Ada. Coba ya. Ya kali. Ini ada yang aplikasinya ini. Beda. Ada yang mau ditanyakan lagi Bang? Ada bentar Pak Bos. Oke, mumpung Pak Haji belum ngantuk ya. Tuh. Kalau ngantuk itu berbayar. Iya, biar nyalain dulu itu. Mau tanya-tanya mungkin. Itu Pak Bos, cara menyambung tali itu bagaimana Pak Bos? Gimana? Cara menyambung tali. Menyambung tali, tali silaturahmi. Ya betul, aneh sekali. Suaranya ya. Eh punya siapa yang feedback nih guys? Suaranya kredit sekali ya. Itu dua itu yang di jajanin ya. Mantul suaranya lah gitu. Itu ya. Kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana? Waalaikumsalam. Ini yang videonya ada dua nih, satu orang ada dua nih yang feedback kali ya. Udah dimatiin mikrofonnya. Oh, udah di saya. Udah dimatiin. Oke. Okay. Aman wis. Oke. Okay. Aman. Aman. Oke, okay, lanjut Bang pertanyaannya, aman. Bang. Aman. Iya, Tor. Mumpung ada Bang Haji tuh. BPK ada Agus. Ada yang mau nanya ke saya? BPK Agus, aku sudah tinggalkan jejak ya, Bang. Saya mau tanya, takut itu Bang Abel melihatnya. Sudah tinggalkan jejak. Badannya gede banget Bang Abel. Coba tak cek ya. Boleh. Ih, Bang Haji ngambek, guys. Hilang dia. Ngambek. Mana ya? HP mungkin. Enggak. Tadi bikin kopi dulu. Kalau udah ngambek kayak gitu tuh kalau ada pertanyaan entar lagi harus berbayar. Bisa aja. Enggak, bohong, Bang. Guyon. Ya betul lah. Ini Bang Pot dari mana ya? Bang siapa? Aslinya. Iya, pas Bang Podcast. Bang Podcast. Kalau saya taunya Bang Podcast. Oh. Mas Rizky. Aku Rizky, Bang. Oh iya, Mas Rizky. Ya, channelku Rizky sajalah. Dari mana? Saya dari Pamekasan, Madura, Bang. Oh, Madura. Tetangga itu tetangga. Oh, iya, tetangga. Tetangga jauh. Itu, Bang Haji ada di Arab, aku ada di Madura. Jauh jadi iya, tetangga. Iya, tetangga, cuma saya dari sekarang Bekasi doang. Pak Haji kan malah dari orang Madura aslinya. Heeh, orang Sampang.
Berarti deket ya? Deket-deket jauh. Apa Pangati? Hilang ya? Pangati mau pulang apa? Kalau posisi deket kopi darat ya? Kopi darat. Iya, kalau deket mah jauh-jauh sih ya. Iya betul. Oh di laut selatan ya. Paling ke Bang Aji harus naik pesawat itu. Kalau cari saya mah itu sangat mudah. Di mana tuh? Ada di mana-manakah? Bukan. Kan Nusa Kembangan aja. Merasa kembar. Bukan, di Nusa Kembangan aja cari saya pasti ketemu. Oh, Nusa Kembangan. Nusa Kembangan, Pak. Iya. Yeah. Keren. Di mana? Nusa Kembangan, Nusa Kembangan. Nusa Kembangan dekat Nusa Kembangan ngapain sono? Ya, ngapain cari makan apa cari apa yuk? Biasanya banyak macam, Bos. Mau mancing? Mancing bagus. Mancing bagus. Itu mancing napi maksudnya. Mancing napi bukan. Mancing apa aja di sana tuh, Pak Bos? Tinggal banyak pilih, ya. Tinggal pilih. Nah, itu ada jaringan sini Nusa Kembangan. Satu buktinya Kato, ikutan. Semuanya ada di sana. Yo, di sana ada jaringan TV ya. Buat Bang Haji tuh yang mau nanya-nanya aja. Jangan malu. Iya, bentar. Jarang-jarang itu. Ini pertanyaannya hilang. Kali yang apa terus? Yang kesulitan apa gitu? Iya, Pak Bos. BPK Agus sudah tapi dicek ya, jejakku. Gimana? Ini Pak Bos, ini. Jadi gini guys. Dolar nggak naik-naik nih. Kenapa dolar nggak naik-naik nih? Kenapa Bang Mahuk? Dolar nggak naik-naik. Halo Bang Haji. Kalau kita buka analitik ya, analitik itu video, ya. Terus kan ada kata video yang menyarankan Anda. Video yang menyarankan video Anda gitu ya. Terus maksudnya itu kita harus menonton video yang di situ apa kita harus ikutin video yang di situ apa seperti itu. Iya gitu ya. Berarti jawabannya yang mana Pak Bos? Itu udah dijawab tuh. Berarti kayak gitu. Iya gitu. Beres kita bongernya aja udah pusing kita. Ampun deh. Biar dunianya nggak sepi Pak Bos. Siap. Kalau di itu kan video yang menyarankan Anda itu punya saya munculnya banyak sekali Pak Bos, bisa 10 bisa 25 video gitu. Tapi bukan video saya semua. Video orang lain campur gitu. Iya, biasa itu. Ya itu namanya video rekomendasi ya begitu mungkin. Oh, mungkin. Apa kita harus menontonnya apa? Harus gini, kita contoh maksudnya seperti itu pembuatannya. Dengerin tuh, Bang Haji mau jawab. Ya. Enggak bisa, enggak usah. Gimana? Itu ya apa maksudnya kita harus apa kita jadi pertanyaan gini Bang Haji katanya di analitik itu ada keterangan video yang menyarankan konten Anda ya, kata dia apakah harus ditonton atau bagaimana begitu pertanyaannya apa harus kita ikutin cara membuatnya nah gitu biar dapat rekomendasi. Oh, maksud gini. Contoh seperti ini, subscriber Anda nonton contohnya seperti ini, subscriber Anda nonton video ini seperti itu. Bukan. Di analitik itu kan ada tabel. Cangkon. Haji. Di cangkon ya. Di analitik berarti di YouTube video studio yang menyarankan konten Anda. Kalau menurutku sih dia yang membagikan konten kita itu. Bukan, mungkin ya. Gini, Pak. Kurasa kan. Konten itu mempunyai tema yang sama. Jadi setelah nonton video Bapak ini atau video yang ditonton itu satu ini satu tema gitu mungkin. Iya betul.
Bisa juga ya. Masuk memang dari judul-judulnya itu, judulnya sih judul di mana tempatnya? Apa namanya? Halo guys, Cak Seng. Itu emangnya Mas itu Bapak kontennya tentang apa? Roti kacang Medan nih. Udah pernah enggak nyoba tentang nih? Tentang kelautan lah. Tentang laut ya. Tentang jadi kelautan. Berarti yang menyarankan video itu tentang itu juga gitu kan pastinya. Iya, tapi campur ada yang itu ada artis apa namanya itu banyak artis yang posisinya artis posisinya itu di mana tuh Pak? Iya. Kalau di analitik tuh nggak ada deh kayaknya. Kalau di dashboard mungkin ya ide untuk Anda gitu maksudnya. Di jangkauan itu. Bentar. Kan saya upload video itu nanti ada analitiknya. Saya klik nanti kita pilih yang jangkauan. Jangan ditonton bang, mendingan nonton video saya lah. Kau kok gak ada nih guys? Cuma apa itu? Ini video yang ini apa sih? Turun jangan gini ya, kok nggak ada ya aku cari ya? Nggak ada, ntar ya. Saya tunjukin lewat ini. Boleh. Lewat hati. Boleh. Disarankan. Seperti inilah pokok. Berarti kameranya bisa dibalikkan enggak ya? Bang Haji mau tanya Bang Haji. Enggak bisa dibalikkan. Terus. Ini Pak Bos. Ini yang satu barusan. Yang satu barusan belum kejawab nih, yang satu barusan itu. Antri Bos Bro. Etana. Ya. Ini loh Pak Bos. Mari tas. Ini di mana? Ini tas. Di mana di mana? Ini. Terus. Nah, ini kan buka analisis video ya. Mana coba? Ya coba. Klik. Klik. Ya, ini kan ada jangkauan. Dan yang ini ringkasan. Kita pilih yang jangkauan. Lalu terus tuh. Ini mana kemudian diput ya. Kalau upload belum dapat ini keterangannya. Bentar, ganti video yang ada beberapa hari yang lalu ya. Nah ini ya jangkauan scroll bawah lalu konten menyarankan video ini. Ini ya. Terus kita klik aja semuanya. Lihat lainnya ya. Ini ada banyak post di sini video. Tapi kalau yang video ini rata-rata punya video saya semua ya. Oh, ini ada satu yang lain nih. Maksudnya kita harus gimana sih ya? Ngomongnya lah bos. Tetap semangat bang. Siap. Nah, cara mengartikan kata bahasa Inggris. Cara mudah mengartikan kata bahasa Inggris. Ya boleh. Oh, gini tuh pertanyaannya gini, yang merekomendasikan video itu gimana? Harus ditonton atau harus gimana?
pertanyaannya itu tadi, maksudnya yang video yang menyarankan video Anda itu katakan video kita, apa judul video kita yang muncul, katakan video-video orang lain banyak sekali. Tapi ya kalau diartikan memang apa, kadang ada yang satu apa narasi sama sama saya gitu ya. Terus kata ada itu kayak artis-artis. Boleh Bang. Bantu jawab boleh. Itu hampir menyerupai dengan konten Abah sepertinya. Jadi narasi seperti tipikal konten Abang mana gitu. Mungkin ya. Jadi berarti kan enggak bakal ngomong YouTube video kan. Kita bisa bikin judul lain. Iya bos. Bos. Yang disarankan seperti channel ini nggak ada. Nggak ada gitu. Ingat ya. Itu yang sama konanya dengan kita. Iya, cuman maksudnya di YouTube Studio sih nggak ada itu video menyarankan dengan video lain. Kalau saya sih. Ini dia udah coba. Nih gini. Ya, ini masalah yang tadi ya, mana orangnya? Bentar-bentar lagi tadi, mampir dulu. Video yang tadi itu gini kak. Mati sih. Apa? Bel terusak. Tahu susu ki? Hilang kemana meren? Sinyalnya kita apa ya? Ini ada yang kembali situ baju belang. Salah video, masalah video tadi, jangkauan itu gini. Itu ada orang yang ngeklik video itu, terus di situ ada bawahnya punya kakak gitu. Akhirnya orang itu ngeklik video itu, video kakak gitu dari video tersebut. Itu rekomendasi YouTube. Ada juga kadang-kadang gini. Orang ngetiknya seperti apa ya, berlayar di Taiwan kayak gitu. Misalnya contoh tulisan seperti itu. Orang nonton nih di kapal. Akhirnya ada video kakak di situ. Disarankan kayak gitu. Tapi nggak tahu itu nggak. Itu rekomendasi YouTube. Hah? Jadi orang itu ya. Mau kan video kakak lewat jalan itu. Lewat jalan itu. Asa apa punya Bang Kobar? Enggak, iya pakai itu ya. Sebagai bukti enggak usah di-upload video kita. Sama pihak YouTube sudah direkomendasikan seperti itu. Itu buktinya. Oke, okay, Bang. Intinya enggak usah ditonton. Bisa di-copy, gitu ganti roster Pak Bos. Berarti saya sekarang sudah mati. Tak kira gitu loh, Bos. Tak kira kalau ada apa namanya? Ada yang menyarankan video ini ya. Jadi apa saya harus begini seperti dia? Apa saya harus mengedit? Oh ini laporan, kita ya? Sudah bertemu orang aja video yang disarankan gitu. Belum ini yang penonton gitu. Udah. Besan tuh bang. Hah? Ya bocor wajar lah balik-balik biasa. Sih. Yang penting ada tisu aja bersih. Oh, iya dari 0,3. Oke, yang mau nanya lagi yang tadi siapa ya? 0,17, 0,3, 0,45. Siapa tadi yang mau nanya? Yang mau tanya lagi siapa? Ini abang ini yang lagi tiduran nih pakai bantal biru mau nanya tadi. Paling enak mainan. Bang, kalau nggak tahu namanya kan nggak enak gitu. Abang, namanya abang siapa ini dulu? Ini siaran di Facebook kan bang? 25 ke 20. Iya benar. 30. Ya, yang sudah dijawab sama Bang Aji, udah dijawab, nggak bisa ya bang? Awet kowe, cuman basah. Enak kan mainnya ini 20, 23, 25. Enak. Oke. Siapa yang nge-lag, siapa aja yang siapa karena ya. Kalau menurut saya enggak bisa tapi tahu siapa yang nge-lag, siapa yang subscribe biarin aja. Hidup ini udah ribet, jadi jangan mikirin yang ribet-ribet. Ada yang nge-lag ya alhamdulillah. Masalah mungkin sama teman-teman apa namanya ya? Gak percaya gitu kalau kamu nge-lag atau kalau kamu subscribe biarin aja, lebih baik jangan ditonton, biarin cari orang yang oh jadi ini pertanyaannya pengen jangan tahu siapa yang nge-lag gitu ya Bang Haji. Oke. Siap. Ya, siapa tahu siapa yang kecil kata kayak gitu kan. Kalau di Facebook itu kan keluar
Facebook kan keluar itu yang nge-lag siapa itu keluar, tapi kalau di YouTube itu nggak keluar gitu. Tapi saya jadi kalau menurut saya kita fokus aja sama si view atau yang komen. Nah, kalau yang komen nggak kepil, gimana sih bang cara tahu orang tuh komen ke kita apa enggak? Berarti kalau belum tahu cara itu, kita WA pribadi nanti ya, saya kasih resepnya. Oke, okay, siap. Apa. Siap. Siap Bang Haji, makasih ya kan, jawabannya. Kalau yang komen sampai nggak ketahuan, itu harus gimana? Jurus bayang-bayang. Masuk pam. Bayang. Ini kayak kayaknya gimana Bang? Fokus perbaik. Bang Joyo fokus perbaiki tripodnya aja. Siap Bang Faisal, siap. Itu udah bagus, Bang. Aku tadi ketawa lu. Itu kreatif lu, itu kreatif. Gila, saya aja yang bikin konten itu malah goyung-goyung. Iya. Saya ketawa terus. Ya, bener, bukan ngejek tapi mengagumi. Ya, monggo dilanjut siapa lagi yang mau bertanya? Saya sudah cukup. Monggo teman-teman. Nanya apa? Tadi udah nanya apa emang? dolar yang dikit. Nah, iya. Itu mana? Dolar yang enggak banyak. Gitu pertanyaan Bang Mau buat saya itu. Aduh. Kok Bang Mau? Emang ya kan itu ada hobi gitu. Hobi jajan ada, ini hobi dolar ini juga ada. Hadir tuh, hadir hobi jajan ada tuh. Hadir. Pak Bos, siapa yang mau pangkal itu pakaran tongkol? Siapa yang mau? Yaelah. Pakaran tongkol. Wah, tongkol. Men. Nak tuh karena babku. Ya. Kan ini HP-nya lagi dipakai. Oh iya ya, lupa. Saya cek di laptop ya. Boleh. Gimana itu dolar biar cepat naik, Bang Haji? Harus banyak-banyak nge-share link, Bang. Biar banyak yang nontonin, Bang. Biar dolarnya naik, Bang. Apa banyak-banyak zikir, apa banyak-banyak doa. Abang yang lagi di kafe, yang lagi ngerokokan, tak silent ya, nanti dibuka kalau mau ngomong. Ya Bang ya. Rizki sajalah. Iya, Rizki sajalah, Bang. Oh. Iya, enggak ada. Oke, ada yang mau tanyakan lagi, guys? Lapar sekali. Mana sudah yang di Bangka Belitung? Bangka Belitung ya? Maaf, tadi lagi ada temen soalnya nih. Iya, Bang Mau. Ngobrol, jadi nggak enak. Nggak apa-apa, Bang Mau. Buang nggaknya biar enak. Ya, ada yang gabung lagi. Waalaikumsalam. Siapa di mana? Di kayak radio. Yang ini ya? Jauh. Ini ya? Nah, benar, Bang. Benar yang ini? Benar. Iya, takutnya salah. Ntar saya lihat punya orang lagi. Benar itu, benar. Punya saya juga kayaknya belum dilihat nih, Abang. Nomor si abangnya. Gue telepon lu. Bayo. Op.
Sudah mandi lawang itu. Oh, ini jadi langsung jadi ini. Nah, kabarnya enggak. Oh. Langsung direkam itu. Iya, Bang. Itu kemarin, Bang. Itu kemarin. Yang malam ini besok ya. Ini yang kemarin. Iya. Rajin dong. Ya. Ini saran dari aku ya buat Bang Rizky, itu kalau kayak bikin konten seperti itu, musiknya jangan terlalu besar. Jadi orang ngobrol itu, orang yang bicara itu kayaknya bingung, mau dengerin musik apa mau dengerin orang yang bicara. Siap, gitu. Siap Bang, siap. Jangan terlalu besar. Kalau kasih musik dikit-dikit aja kecilin gitu. Baiklah. Ya. Makasih Bang. Oke. Nah, seandainya kamu bisa kayak gini. Suara itu kalau lagi ada enggak ada yang ngomong, kamu tinggiin. Tapi kalau ada yang bicara, kamu kecilin gitu. Suaranya itu bagus. Bisa, Bang, tapi editingnya ribet. Tambah ribet. Itu belum monet, Bang. Itu planning habis monet, Bang. Habis monet baru aku kerja mati-matian di situ, Bang. Aku ikutin. Oh, habis monet. Iya, aku ikutin kata-katanya Bang Haji, monet dulu baru kerja gitu. Sip. Itu makanya tak gak ada yang dipotong-potong lo Bang Mahuk. Aku ikutin kata-katanya Bang Haji, monet dulu baru kerja, makanya itu tak gak ada yang dipotong-potong, meskipun kita nggak ngomong diem-dieman, gak ada yang nanya, aku nggak skip di situ gitu, nambah jam tayang. Kalau saya monet dulu baru bingung. Monet dulu baru kerja. Iya, kalau aku ikut kata Bang Haji baru. Ini Bang siapa ya? Jangan kerja konyol katanya. Ini yang di kafe Bang siapa? Yang mana Bang? Saya? Iya. Dani Bang, nama saya Dani. Bang Sumatera Medan. Siap. Nama apa saya, channel saya nanti Diska Vlog. Diska Vlog. Caps Lock. Tapi belum. Caps Lock. Nah, Diska Vlog. Ini mau disumbang berapa? Subscribe nih. Seikhlasnya Bang. BPK Agus, BPK Agus seikhlasnya. Seikhlasnya. Iya dong. Saya kasih sepotong aja ya. Boleh, boleh, gak apa-apa asal ikhlas. Tahu tuh, Bang Haji udah tahu. Kita lagi bentuk pelor tuh, buru tapi belum apa deh opening. Sabar. Jadi Bang Rizky udah dapat konten, dapat subscriber, aduh enak bener ya. Iya. Udah bagus ya. Udah bagus saya editing ini nih. Iya, makasih Bang. Itu semalaman ngeditnya Bang. Saya yang mau lagi nih, boleh. Yo Bang, saya mau di saya subscribe nih. Boleh enggak? Ini masalah edit video nih, tentang editing video. Ketepatan dan saya 2 GB nih di laptop di PC saya. Saya pakai Lenovo. RAM-nya itu 2 GB Windows 7. Saya pending ini untuk ngediting di PC di laptop lah bilang. Kemarin sharing-sharing sama Bang Uca ya, dia bilang CapCut. Saya senang dimain di CapCut sih, aplikasi CapCut. Cuman sejauh ini masih di handphone saya editingnya. Terkendala di kursor ya kan, jadi agak-agak gimana gitu main di jari. Tapi kalau misalnya di PC kan lebih enak pakai mouse gitu, touchpadnya lebih besar. Ada nggak saran rekomendasi yang RAM 2 GB PC atau laptop RAM 2 GB speknya untuk software editing yang rekom gitu? Pakai Filmora aja Bang. Filmora. Kemarin gak aku disaranin coba, aku disaranin Filmora ini. Soalnya kalau pakai Adobe itu produknya Adobe itu berat. Tapi ini Bang, Filmora berat juga loh Bang. Kalau RAM pakainya enggak tahan. Iya, mungkin coba. Filmora enggak bisa juga gitu. Oh iya kah? Ya mungkin ya. Iya, benar Bang, udah pernah coba. Buat temen, buat kakak-kakakku nih ya, yang mau RAM-nya yang 2 GB, yang RAM-nya 1 GB, bahkan 500 GB, 500 GB. 500 GB. Normal ya. 500 itu jalan. Download aja OLED Video Studio versi 12 atau versi 10. Boleh lah Bang Haji, nanti di grup lah Bang Haji. Gimana ngingatnya kalau ngomong gini? Di grup nanti Abang buat lah biar aku tengok apaan? Ya. Itu buat edit di PC, ya di laptop. Laptop. Itu Bang Haji tadi ngomongnya laptop itu apaan namanya? Paling OLED.
paling ringan. Ya, kulit, kulit. Kalau saya mah masih di HP edit mah. Mana Bang Haji? OLED studio. OLED, OLED. OLED video studio. OLED itu tulisannya O. OLED. Itu program nama ya. Itu ya kalau yang baru berat. Kalau yang baru berat cari si yang buat ini versinya 12 atau yang 10. OLED, OLED apa? Itu kayak gini. OLED video studio. Video studio OLED video. OLED. Nah. Video. OLED video studio versi 11. OLED. 11. OLED video. Jalan-jalan. Kok ngilang? OLED video. Kok ngilang? U L E C itu sama 12 ya Bang Haji ya? Lihat. Tuh lihat 12. Ya, boleh ya. Oke. Itu downloadnya di apa di Chrome? Ya, yang 11. Google Chrome. Habis itu udah. Ya, Kak. Gini, aku pakai aplikasi itu dari tahun 2000. Kulit video studio berkulit. Bang Haji. Gitar dengan saya. Itu downloadnya di Chrome. Di Chrome. Iya, di aplikasi Chrome. Browser aja, apa aja bisa. Dan kalau saya selama ini pakai ini sih HP terus ngedit, edit mah. Emang sih bisa Bapak BPK Agus bisa pakai dari handphone. Kalau upload kadang pakai PC, pakai laptop, kadang pakai HP. Kalau misalkan ada batas sih, touchpad kita di tangan penjarian untuk nge-zoom atau apa kan. Bang Dani kan bisa pakai mouse kan, mouse portable kayak punya Rizky nih. Kan ada mouse portable. Ya, ada. Bisa Bang. Cuman kan mouse portable itu kan mana tahu sambil ngecas kan gitu kan. Colokannya cuma satu. Iya benar-benar. Gerbangnya satu. Iya benar. Enggak bisa gerbang tiga. Iya. Itu sih terkendala mungkin kalau misalkan kita pakai PC atau laptop lebih simple gitu Bang, karena kan lebih enak pas part time-nya yang memang betul-betul kita harus teliti kena gitu lebih momennya. Detail ya, lebih detail. Iya benar, lebih detail, lebih pro lah ya. Benar-benar. Itu sih. Nah, jadi sejauh ini terkendala di itu di saya editing, ya, apa sih chopper yang memang support gitu, support untuk RAM 2GB Windows 7. Nah ini barusan tadi Bang Haji bilang ya udah coba, aku coba nanti gitu. Itu gambarnya tuh kulit. Iya Bang, tahu nanti coba di rumah aja, nggak lagi nggak bawa laptop lah. Jadi kalau mau efek-efek yang bagus itu Power Director V8 atau versi 9. Power Director Cyberlink. Power itu Director yang versi 8 atau 9 ya. Okay. Itu apa namanya? 8 atau 9. Soalnya gini, kalau masalah editing video tanpa efek cuma nyatuin itu OLED Video Studio itu bagus banget ya. Terus kalau emang mau efek-efek dikit itu Cyberlink atau Power Director itu sangat mantap. Itu semuanya efeknya bisa di download. Yang ringan itu versi 9. Kalau oke. Terima kasih. Kita buat apa ya? Seperti 3D seperti itu ada. Apa ya, lupa aku efek kulit versi gitu ada juga, ada deh versi saya tuh programnya. Versi berapa tadi OLED studio versi 12 Bang. 11 11 ya. Gas. Bentar, kayaknya ada di situs aku itu. Ini kayaknya buat editor aja nih ya. Soalnya kalau editor itu saya pakai handphone, di CapCut aja.
CapCut ya bang, mau saya CapCut buat CapCut habis. Buat kakak-kakak yang cakep-cakep, kalau punya laptop, ada. Tapi kalau misal ada di laptop, kalau punya, enak. Kalau punya laptop, kalau punya laptop, punya komputer, masih ngidit dari itu namanya cari yang ribet. Ya, cari yang ribet. Waduh, ini apa nih, ngekek nih. Kecuali nggak punya laptop. Ya kalau nggak punya laptop ya nggak apa-apa kak, itu maklum kita ini dari HP. Kalau komputer ada, laptop aja. Punyaan saya Pentium 4 loh, Pentium 4 RAM 1 giga itu saya ngintip dari laptop, dari komputer. Iya makanya itu. Nah, penyimpanannya tergantung. Ya. Tergantung dari settingnya ya. Soalnya, tapi kalau soalnya gini Bang Dani, berat kalau kita kalau buat editing laptop atau komputer itu power director itu kalau dari saya. Gini Bang Dani, sebenarnya kalau ngedit itu yang berat itu pas ketika kita ngerender itu berat, itu di videonya itu terdapat banyak efek. Kayak slow-mo, kayak optical flow, kayak watermark gitu loh. Itu kan disatukan tuh. Itu yang membuat kita pas ngerendernya berat. Gitu Bang Dani. Tapi kalau kita gak usah, gak tanpa efek, gak pakai watermark, tanpa efek apa, gak usah pakai tone warna, yo gampang, enak, enteng. Gitu loh Bang Dani. Kalau saya ya. Sih Bang Kiki lebih punya karakter di partisi aja. Gimana? Ya, intro outro saya buat lah yang cinematic ya, karena kan motor vlog atau lebih ke vlog itu kan lebih kita dapat suasana supaya orang menonton. Rekomendasi dari aku. Ya langsung buat sequence intro outro oke lah. Beberapa di situ kita beberapa part yang kita yang bang tadi. Tapi kalau untuk video editing keseluruhan isi video, saya main di partisi aja sih. Setelah perpindahan momen saya ya itu redup ke terang itu aja nggak apa-apa. Oh main transisi ya, main transisi berarti ya. Iya transisi. Jadi part-partnya saya itu di situ aja mainnya. Tapi makanya saya itu editing videonya itu lebih cari kena di intro dan outro gitu. Intro outro saya itu memang harus betul-betul menyajikan hal yang baik lah, yang bagus gitu. Jadi orang kan ini keren nih, lanjut lah jadi agen gitu. Seakan-akan kita tuh sama pancing viewer aja lanjut nonton. Terus bang Dani ini ketika ngedit video intro sama outro-nya itu bikin manual atau sudah jadinya di situ bang? Manual bang. Manual. Ini aku ngerjain project. Iya manual. Mending gini bang, mending buat okay deh malam ini buat opening dulu, intro dulu, bumper dulu kan ya. Sudah jadi bumpernya sudah siap tuh. Baru buat intro. Terus bumpernya disatuin deh kayak video biasa, tanpa efek-efek lagi. Jadi rendernya nggak berat gitu loh bang. Kalau hal iya benar bang. Iya. Kalau pas masih buat manual itu berat rendernya bang. Karena gini bang, intro dan outro saya tetap itu aja nanti saya pakai. Mungkin beberapa bulan, 6 bulan sekali atau beberapa bulan sekali lah baru saya ganti. Mungkin ada. Saya bertambah, saya buatlah kan. Tapi kalau untuk karakter saya intro dan outro ya tetap itu. Kita kan menyajikan isi videonya itu. Kalau intro dan outro kan hanya pengenalan diri ya. Kalau saya rasa ya. Jadi kalau misalkan partisi dari apa gimana tadi bahasanya? Transisi. Partisi ya. Kalau saya transisi ya, transisi perpindahan video. Nah, itu yang saya jaga gitu untuk. Di mana momennya untuk berpindah ke video yang baru itu supaya dapat kan di Android ini kita main di situ kan agak payah ngeser 4 ya, detik 3 detik kalau video sinematik kan, ya benar gitu ya, jadi di situnya saya terkendala makanya itu dari Bang Haji tadi ULED itu dan segala macam power director mungkin nanti ini kan lagi di luar nih. Mungkin ada waktu ya aku coba. Makasih kawan-kawan lah, nanti aku coba. Ya. Ah.
itu buka mic-nya, buka dulu mic-nya, buka nanti tadi ada kuselan tuh, mic-nya buka dulu. Oke, tes mic-nya, satu dulu, mantap. Emang kalau video itu kalau ada bumpernya keren, guys. Ini yang hijau, yang hijau. Gimana, Bang? Kalau video, kalau konten itu pas awal-awalnya pas ada bumpernya, ada intronya itu keren. Ya. Saya ke situ sih lebih. Iya, ke... boleh. Ini gini, buat teman-teman yang mau ngasih intro boleh. Tapi jangan satu menit ya, aku kadang-kadang digeser sama saya. Yang intronya panjang saya geser. Nonton. Alah, intronya panjang. Di dalam intro itu kan cara-cara joget-joget tuh. Jadi kan enggak jenuh. Emang kontennya Bang Dani apa, Bang? Buka mic-nya, mic-nya buka. Kontennya Bang Dani. Mic-nya buka, Kak. Mic-nya buka satu-satu. Saya mau toprok, Bang. Mic-nya terbuka. Tapi saya belum pernah sharing sih. Cuman saya lagi nyiapin peluru-pelurunya lah. Okay. Bahasanya gitulah. Tapi sudah diupload di channel YouTube-nya kan? Belum ada sih, Bang. Belum ada. Saya lagi sibuknya ngerjain project itu dulu. Sekira-kira saya sudah matang di editing ini, baru saya hadirkanlah untuk 1-2 di channeling saya gitu. Kenapa kok gak pakai caranya Bang Haji, Bang? Maksudnya Monet dulu baru kerja. Dan sebelum Monet, benar, Bang. Sebelum Monet, Bang Dani itu sambil belajar ngedit, sambil belajar bikin intro outro atau belajar transisi di situ, upload lah. Karena dari situ, Bang, kita bisa belajar, Bang. Kita bisa lihat-lihat dulu video ya kemarin gitu. Kurang apanya ya? Lebih baik lagi gitu. Siapa tahu sambil lalu jalan dan kita nyarinya 4000 jam tayang kayak Bang Haji bilang. Baru kalau sudah Monet, iya, baru kita joss tuh. Kita ngedit dah semaksimal mungkin. Kita kerja di situ. Karena kerjanya sambil kerja, Bang. Saya kan kerja juga nih. Oh gitu. Gitu belum pulang. Ya. Jadi gini, Bang. Ketepatan saya kerjanya kan di lapangan nih. Jadi mungkin momen saya konsen itu di motopok lebih asik gitu. Ambil kerja, ambil stand kan gitu. Jadi pada saat waktu-waktu saya bisa dapat, ya saya editing di handphone. Kalau bisa kita ke ini, mungkin jam kerja kita lengah, maka saya nongkrong di kopi teman yang ada wifi, baru saya buka PC laptop saya kan. Ah, sejauh ini saya tetap berusaha nih. Aduh, RAM ini 2 giga nih saya pikirkan. Ini gimana nih? Apa-apa aja saya buka. Oh, nggak bisa nih. Langsung korupt, crash atau gimana. Walaupun kita pakai versi mode atau pre-caged segala macam lah. Cuma nggak bisa. Ini makanya ini kan dapat nih informasinya dari abang-abang kalian. Jadi aku coba lah. Soalnya aku juga berangkat dari editor juga sih, Bang, sebelum jadi konten kreator. Jadi seneng-seneng edit video sinematiknya wedding gitu-gitu. Iklan, voice over juga gitu. Dan akhirnya ya aku pengen gitu jadi YouTuber. Jadi konten kreator. Ya. Rasanya hasil yang kita buat di Cinematic itu luar biasa ya, punya hasil kita kan. Wah, soalnya buat aku sih, soalnya buat aku pribadi unik tuh, Bang, kalau ngedit-ngedit kayak sinematik. Soalnya bisa dibuat main buat kita gitu. Kayak misalnya main ya, warna, main slow-mo gitu, keren. Transisi slow-mo, abis itu tiba-tiba ya zoom out-nya, gimana gitu-gitulah. Saya pun ada tantangan tersendiri, makanya ini sedikit lagi lah nih, ya. Kalau bisa dibilang sama lagi dunia editing yang saya pribadi ya. Kalau kemarin ada perubahan, saya coba lagi yang terbaru gitu. Makanya saya belum bisa hadirkan channel di channel saya, video-video saya, Bang, gitu. Dan banyak lagi konten yang mau saya buat, contohnya kayak subscriber itu ada tuh sharing sampai sama Bang Mau, sama kawan-kawan yang lain, dan Bang Kejir tahu juga ada saya lagi konten. Ya mudah-mudahan kita semua sukses. Bang Dani juga bisa beli PC terus belajar Adobe Premiere. Kalau di Adobe Premiere itu lengkap banget, Bang. Itu keren banget. Aku itu pakai Adobe Premiere. Mudah-mudahan lebih mudah-mudahan lagi, Bang, ada tim, Bang. Pokoknya kita berusaha mulai dulu, cari rezeki yang halal dulu ya. Iya, Bang. Siap. Makanya itu saya ya belajar sambil kerja sambil gitu semua. Ya. Nanti kalau Bang Dani sudah ada PC atau ada software editingnya di situ, kalau mau tanya-tanya ke saya boleh, ke Bang Haji juga boleh. Soalnya saya kan berangkat dari editing gitu loh. Gak pinter juga sih Bang Dani, tapi aku bisa. Cuma gak pinter gitu, tapi bisa.
Kalau kalau pas aku bilang aku pinter, yo sombong banget kan? Iya bang, tetap masih ada di atas langit ya. Iya benar itu. Intinya tetap berusaha gitu, tetap berusaha sharing, bagiin ilmu bang Haji ya. Karena ilmu jangan disimpan-simpan, nanti bisa berkarat.